Holding close, holding tight, let the moon slowly take over our night. Bedanya mungkin ini dari bibit yang berbeda gitu. Mungkin saya jadi penasaran nih, gimana nih? Saya sih berdoa mudah-mudahan jangan sampai mirip saya ya. Itu supaya 70%-nya dialah. Ah, sukacita lah, nggak bisa dibicarakan. Lah iyalah, hadiah yang luar biasa buat kita semua, ya. Cicit kedua. Nggak, tadinya 12, tapi karena rencana Tuhan segala-galanya, nggak tahu kita ya. Mestinya ya memang prosesnya harus begitu, kita nggak tahu kan. Senang lah menyambut kebahagiaan ini, senang disambut dengan hujan. Ya yang penting mah sehat ya, ibunya sehat, kuat, tetap semangat, anaknya juga sehat, dua-duanya sehat, itu aja lah ya. Yang penting mah ini adalah sebuah rezeki yang luar biasa buat Natalie. Semoga dia menjadi ibu yang luar biasa untuk anak-anaknya. Ya artinya sama anak-anak saya aja dia udah sayang, apalagi sama anak sendiri ya kan. Tapi saya berdoa semoga semuanya baik-baik saja lah ya, rukun sama kakak-kakaknya. Oh, support aku nggak sendiri, sama keluarga ya, aku support semua. Ya menenangkan dia lah, karena dari proses perjalanannya kan dia tuh nggak bisa tidur, dia tiba-tiba nangis, tiba-tiba dia ketakutan, tiba-tiba dia marah, ya banyak macam-macam lah gitu. Tapi saya selalu semangatin, selalu supaya dia tenang lah gitu intinya. Ya alhamdulillah tadi udah masuk sini dia udah mulai tenang lah, sakitannya udah nggak terlalu gimana-gimana, karena udah kelihatan banget kakinya, nendangnya kelihatan, apanya kelihatan. Untung nggak dikasih bola, dikasih bola gol. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Changing the world ain't half bad after all. Na 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 na. We take over on night. Kemana sih sayang? Ini aku main. Makasih ya yang udah doain. Namanya Azam Adrian Syah Sutisna. Tapi sepintas saya lihat sepintas ya, genetik ulcernya ada, dari Sulek juga ada ya, sepintas ya. Semua itu kan bisa berubah-ubah ya kalau baby ya. Ya ada yang bilang mami lucu, suka cita saya bule juga ya, itulah genetik itu kan begitu ya, turunan-turunan ya. Kebetulan laki lagi ya kan, sehat pula ya. Bedanya mungkin ini dari bibit yang berbeda gitu. Mungkin saya jadi penasaran nih, gimana nih? Saya sih berdoa mudah-mudahan jangan sampai mirip saya ya. Gitu. Supaya 70%-nya dialah gitu kan. Biar dia juga bisa nanti meneruskan jejak mamahnya gitu. Yalah, itulah itu. Saya berharap tuh, berdoa setiap malam tuh jangan ya. Makanya saya kasih tahu sama dia, kamu hati-hati, kamu jangan sampai benci sama aku apapun itu. Kamu harus suka terus, walaupun kamu lagi bete sama aku, kamu harus suka. Takutnya nanti anaknya mirip aku. Terus dia bilang, ya gak apa-apa kan kamu bapaknya, gak mau. Aku pokoknya pengen mirip kamu 70, mirip aku kelaminnya aja lah cukup. Gitu. Hey love, you got your heart on your sleeve, but the shirt on your back's a bit small. Hey you, yeah your colors are changing, the world ain't half bad. Lancar ya? Ya udah siap semuanya. Jadi hari ini tuh nginep, jadi ada arahan-arahan dari dokter karena proses operasinya besok gitu. Terus hari ini lagi ditungguin sama adek-adeknya karena kebetulan jadwal saya udah di lock. Iya, tadi bunda kebetulan bayinya apa aktif banget, jadi harus pakai oksigen dan nggak tahu tadi di infusi ya. Terus bundanya juga deg-degan, cuman ya senang dong, semoga nanti lancar.
tadi aku cuma dikabarin kalau si bayinya sebenarnya udah aktif banget, jadi kayak oh jatuh ya bentar ya. Makanya kan udah dikosongin ya tanggal 14, 14, 15. Jadi sama kelahirannya mamahnya. Tapi kata dokter katanya ini udah pengen keluar terus, kayaknya itu juga nggak sengaja. Kayaknya mundur deh kata dokter, dokter Nisa mundur di tanggal 12. Tiba-tiba kebetulan cantik banget kayak kebetulan, ya udah. Jadi ayah sama bunda tuh udah siapin, tapi putri belum dikasih tahu. Oh, masih rahasia. Masih rahasia. Ya. Kemarin sih katanya cowok, tapi nggak tahu deh. Terakhir waktu itu. Jadi ayah sama bunda tuh udah siapin, tapi putri belum dikasih tahu. Yang pastinya senang bakal jadi rame lagi, terus apalagi putri memang suka anak kecil, jadi kemungkinan bakal setiap hari ke rumah ayah. Yang pasti aku nggak tahu lebih karena aku jarang pulang. Gitu. Kayaknya mereka ketika lihat berita ini juga aku masih ditegur karena nggak pulang. Jadi kalau kemarin aku sempat nanya dan lihat bunda udah mempersiapkan kamar baru untuk dede bayinya, ruangan barunya, terus juga apa kemarin tuh baju-bajunya, set-set kamarnya kemarin cepet dia, terus juga aku juga mau ngasih, makanya ngasih tapi nggak surprise. Jadi aku nanya, bunda yang kurang apa ya? Ya alhamdulillah, doain ya bunda, semoga nanti lahirannya lancar di pertengahan Desember. Tadi juga sebelumnya aku sempat lagi chat-chatan juga. Maksudnya bunda sekarang udah mulai, udah gak bisa gerak, katanya udah besar banget gitu. Ayah juga karena buncit kan. Jadi bunda gak gerak kayak gak gerak, gak kerja dong lu. Kayak gitu. Sebenarnya karena keluarga saya tuh chill banget, santai banget. Jadi senang gitu melewati di setiap harinya tuh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.